Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya dengan saya SW Anwar dari Gresik Jawa Timur. Di sini saya akan mencoba untuk membuat rekaman layar video tentang tugas tiga dari diklat online Sekusanov TOT Game Master. Di sini yang akan saya screen record adalah tentang perencanaan konten video pembelajaran. Oke. Kegiatan ini dilakukan oleh kanal Sekusanov IG, Ikatan Guru Indonesia. Oke, langsung kita mengisi biodata dari data yang ada ini. Yang satu adalah nama, kemudian instansi, ini adalah sekolah tempat saya mengabdi, kemudian kabupaten dan provinsi yaitu Jawa Timur. Oke. Kemudian tentang tema dari video ini adalah tentang perbincangan dua siswa, dua orang siswa di sebuah taman di sekolah mereka. Oke, ini adalah konsep awalnya. Mereka adalah membicarakan tentang rencana yang akan mereka lakukan di waktu yang akan datang atau kegiatan yang akan datang dengan menggunakan ungkapan will atau willing to, yang artinya adalah berniat atau akan. Oke. Ini adalah tema dari konsep video pembelajaran ini. Kemudian adalah peralatan yang saya gunakan, yaitu menggunakan HP smartphone. Oke. Tidak memakai peralatan yang lain. Kemudian outline konten adalah yang ada tiga. Yang satu saya sebut dengan pengenalan materi. Kemudian yang kedua adalah isi materi. Yang ketiga adalah tentang penutup materi. Oke. Ini adalah outline konten atau garis besar dari isi, ada tiga. Nah, kita lihat lagi di bawah ini. Yang kosong-kosong ini, yang sisa ini kita hapus saja. Oke. Berikutnya adalah narasi, sifatnya opsional atau pilihan, jadi bisa ditulis bisa enggak. Yang pertama, waktu awal di video pembelajaran itu adalah ada seorang siswa
yang bernama Jadur. Dia sedang duduk santai sambil memainkan HP-nya. Tak lama setelah itu, coba dia sedang mainkan HP-nya di sebuah taman di sebelahnya. Tak lama setelah itu, ada seorang temannya yang lewat, yaitu si Bima. Bima pun menyapanya, menyapa si Catur. Kemudian mereka ngapain? Mereka mengobrol atau berbincang. Ya, saya lanjutkan. Ada banyak obrolan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah tentang apa? Tentang tema di atas, yaitu niatan atau rencana mereka yang akan menonton konser minggu depan. Oke. Setelah mereka berbincang, mereka akhirnya berpisah. Bisa. Saya kira begitu. Saya hapus ya. Kita hapus. Kita lihat kemudian di bawahnya ada beberapa pertanyaan tentang menyiapkan stok shot. Stoknya gambar atau video yang diambil. Yang satu nyaman gambar, ya saya cawang yang tidak, saya coret yang tidak. Terus ada menyiapkan audio, ya tentu ada. Kemudian merekam video, ya berikutnya adalah jumlah scene atau pengambilan gambar video. Saya tulis 3, dari depan atau barat, agak jauh dikit. Kemudian sebelah kiri ketika Bima datang, dan yang terakhir adalah sebelah barat lebih mendekat. Jadi ada 3 scene. Kemudian kamera yang saya gunakan adalah HP smartphone. Merknya adalah Oppo F11. Iya. Kondisi baterai full. Ya. Saya kira gitu aja ya. Enggak ada lagi di bawahnya. Jadi kita habis saja ya. Yang di sebelah bawah yang berupa titik-titik panjang. Setelah ini
Iya. Backgroundnya adalah saya bikin tembok dan teknik green screen yang enggak ada karena hanya taman dan tembok glass yang ada di sekitar situ. Oke, itu adalah background dari video yang saya gunakan, yaitu menggunakan taman sekolah ditambah dengan kelas-kelas yang ada di sekitar itu. Ya, saya kira sudah enggak ada lagi pertanyaan. Oke. Saya kira itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.